Swastiastu, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan video tutorial teknik pernapasan dalam suling atau di Bali dikenal dengan istilah ngunyah langkian. Sebelum saya lanjut, ingat subscribe, like, dan komen. Oke, pertama-tama alat yang kalian perlu persiapkan yaitu satu sedotan. Kalian bisa dapatkan di warung-warung. Dan kedua, gelas yang sudah diisi air setengah dari gelasnya. Dan yang ketiga, suling. Oke, lanjut. Saya akan mempraktekkan dan setelah mempraktekkan akan saya jelaskan. Jadi kurang lebih seperti itu. Pertama, sedotan dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air dan kalian tiup secara perlahan-lahan. Dan ketika angin yang kalian keluarkan dari mulut itu disisakan setengah. Setelah disisakan setengah itu, kalian hirup lagi melalui hidung. Jadi contohnya seperti apa ya, kayak muter-muter, dikeluarkan, dihirup sedikit, dikeluarkan, dihirup. Tapi di saat kalian mengeluarkan itu, mengeluarkan angin dari mulut, anginnya tetap keluar dan secara bersamaan kalian hirup juga dari hidung. Dan saya tidak menjanjikan kalian akan sukses selama mencoba yang pertama kali, karena semua juga butuh proses dan keseriusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pengalaman saya saat pertama kali belajar ngunyah langkian itu dalam satu hari. Hari pertama saya gagal, hari kedua saya gagal, dan untuk yang ketiga kalinya saya gimana ya, merasa tertantang gitu. Merasa tertantang dan mencobanya lagi, dan di luar dugaan saya sukses. Saya sukses mempraktekkan teknik ngunyah langkian tersebut. Oke, setelah saya sukses dengan cara ini, saya langsung praktekkan ke dalam suling. Awalnya saya gagal berkali-kali, tapi kembali saya ambil gelas dan sedotan ini, saya cari lagi. Oke, sukses. Dan saya coba disuling lagi. Tekniknya pun juga sama kayak di dalam gelas.
lah, kurang lebih seperti itu. Satu saran saya kepada kalian pemula yang ingin belajar teknik pernapasan atau teknik ngunyah langkian, yaitu harus ada niat. Kalian harus serius. Biasanya gagal pertama kali itu, ya gimana ya, dalam istilahnya, aduh, cemat banget. Ada yang doja yang cemat. Ya, kurang lebih kan seperti itu. Oke lah, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga banyak generasi muda yang melestarikan warisan leluhur. Salah satu contohnya yaitu dalam bermain suling. Semoga menginspirasi. Mantap. Om Santi, 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 Om.